lo lagi apa sih? Masih ngambuk, ngambuk. Semenjak mama sama lo udah gak ada, kayak sepi ya kok. Kamu kangen. Iya. Ya gak tahu. Kamu juga ngerasain yang sama sama kamu. Udah deh, kamu mandi aja sana. Ih, apa sih orang aku udah mandi? Kamu itu kebiasaan. Dulu waktu kecil, kamu itu sering banget minum kopinya papa ya. Masa iya? Iya. Kak. Kenapa? Kak, aku mau ambil skripsi di tempat Mang Ujang. Kan hari ini kamu tuh kan ada janji sama Bayu buat jalan, ya kan? Iya sih, tapi biar nanti aku telepon Bayu aja lah. Gitu. Yaudah Kak, berangkat dulu ya. Waalaikumsalam. Bel, mobil kamu belum jadi. Belum, ini mau naik ojol. Jalan lagi nanti. Iya. Ya udah nanti kakak tunggu aja ya. Kemana ini my baby? Telepon gak diangkat. Katanya mau jalan. Udah jauh-jauh. Kamu kemana aja sih? Teleponin dari tadi baru ngubungin. Aku lagi di fotokopian ini. Nggak tutup. HP nggak pernah dipegang. Kayak orang penting aja. Buruan jemput lah, panas. Udah, aku di situ. Kamu kenapa sih? Setiap mau buat kerja kok mogok. Bismillahirrahmanirrahim. Buka nih hidup. Sini di jalan, kita orang mau masuk. Iya, nggak tahu orang lagi sebel apa. Ya maaf mas, tadi macet.
adik gua aja lah. Udah dengkol-lengkol gak hidup-hidup. Halo, di mana Le? Ini mama semalam businya mati lagi, cipratan air tadi. Kamu kesini tolong, anu ya, antar busi. Mama mau kerja ini. Ini udah ada yang online tadi minta jemput. Cepet ya Le? Ya ya. Bersatu kita teguh menyelesaikan masalah. Mas, tugas datang. Bagus, sekarang coba baris. Mama sekarang nggak jadi ngojek, kita ke sawah nyari belut. Ya ampun, kelakuan kakakku kalau bawa teman-temannya pasti berantakan. Nah, Kak JP kemana? Gak tahu ini, paling pergi sama teman-teman kerjanya. Sampai-sampai ini aja belum diberesin. Ya kayak kamu, pergi aja gak pernah ngomong-ngomong. Apa sih kamu? Yaudah aku mau naik tas dulu. Kamu minum apa? Udah, aku mau langsung pulang aja. Kamu istirahat aja di rumah. Ya udah deh, kamu hati-hati di jalan. Iya. Yeah.